menanti masa dan ketika. Perhatikan bagaimana 200 meter yang terakhir. Asif di tempat yang kedua. Beliau sekadang menanti masa sambil tempat yang pertama sekarang ini Putra Azrul. Tetapi lihat bagaimana Putra Azrul dan juga Asif Rahman sekarang ini. Namun begitu, Putra Azrul terlebih dahulu berjaya menambahkan perlumbaan, diikuti Asif Rahman, juara bertahan. Atlet dari Selangor. Cari persaingan dua peserta dari Selangor. 1:52.47 saat. 1:52.47 saat. Yang dilakukan seperti tadi oleh Putra Azrul Syazwan. Untuk beliau mengatasi juara bertahan Asif Rahman Jiayuddin. Jadi emas dan perak untuk Selangor. Mengungguli acara 800 meter lelaki akhir. Jadi itulah kesudahan bagaimana Putra Azrul yang menang piat perak 2 tahun lalu berjaya untuk mengatasi Asif Rahman yang dianggap calon favorite kerana beliau mencatatkan 1:51.69 pada tahun lalu. Merupakan catatan pribadi ataupun personal bestnya. Jadi sekali lagi permulaan yang memperlihatkan bagaimana peserta dari Pahang yang terlebih dahulu melakukan daya tek, Faiz Abdul Ghaffar yang berada di depan sebelum dua pelumba dari Selangor mengintai ruang dan juga peluang memintas dan sekaligus menerajui perlumbaan ini menuju ke 200 meter terakhir dan 100 meter terakhir. Masih lagi memperlihatkan bagaimana Putra Azrul kekal di depan sebelum terus mengekalkan pecutannya sambil gagal diberikan persaingan oleh juara bertahan Asif Rahman untuk berada di tempat yang kedua. Manakala pingat gangsa pula berjaya dimenangi oleh Anas Arifin dari Kelantan yang turut bersaing bersama Amirul Arif dari Johor. Tetapi gangsa akhirnya menjadi milik Wan Muhammad Fazri Wan Zahari, pemenang pingat emas MSSM pada tahun ini di tempat yang ketiga. Jadi emas dan perak sebagaimana 2 tahun lalu dimiliki oleh pelumba Selangor, tetapi individunya bertukar ganti. Azrul Syazwan berjaya untuk memperbaiki perak yang dimenanginya di Sarawak kali ini. Pingat emas yang lebih bergaya untuk menumpaskan Asif Rahman Jiayuddin yang ketinggalan di tempat yang kedua. 1:52.50 gagal untuk memperbaiki rekod 1:52.35 yang dilakukan oleh G. Ampumani dari Angkatan Tentera Malaysia, Sukma keempat, Johor 1992. Jadi itulah kesudahan untuk dua pingat emas acara 800 meter lelaki dan wanita telah pun diketahui. Savinder Kaur mempertahankan pingat emasnya manakala Asif Rahman gagal mempertahankan pingat emas, tapi Selangor berjaya untuk berada mempertahankan pingat emas menerusi Putra Azrul Syazwan Azman.